berjalan dengan baik dan dapat kami tampilkan di channel YouTube kami Tuhan, biar bisa dilihat semua orang. Biarlah Tuhan Engkau turut campur dalam rekaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya, TK dan SD Mentori 10 Gelombang. Apa kabar nak? Ya, ibu harapkan kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa di hari ini kita akan melaksanakan ibadah kita. Mari anak ibu semuanya ikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Nah, untuk mengawali ibadah ini kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Oke, seperti yang kita tahu di bulan Desember ini kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, karena kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, maka kita harus bergembira, bersuka cita, karena kita mau menyambut Juru Selamat kita. Nah, seperti lagu yang pertama ini kita akan nyanyikan lagu pujian, Hai Dunia Gembiralah. Setiap aktivitas kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti ibadah. Kiranya berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Berkati juga anak didik kami di rumah yang menerima firman-Mu, agar kiranya firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, terlepas dari segalanya, kami adalah makhluk yang berdosa. Kiranya Tuhan, Engkau ampunkan kami dalam setiap pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang akan Engkau sampaikan.
Inilah doa permohonan kami ya Tuhan Yesus yang kami panjatkan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak ibu, nah Natal itu identik dengan pohon terang, pohon Natal. Coba kalian lihat pohon Natal yang ada di sebelah kiri ibu-ibu. Sangat indah bukan? Nah mungkin juga anak-anak ibu di rumah ya sudah pasang pohon Natal di rumahnya. Rumah kita menjadi indah ya nak ya. Nah Natal itu membawa sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Oke, di lagu kedua ini kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Pohon Terang. Selamat
Shalom. Salam sejahtera untuk anak-anak kami dimanapun kalian berada pada saat ini. Hari ini dengan sukacita Boksu akan menyampaikan kabar berita yang begitu luar biasa sekali yang menjadi penolong kita dalam kehidupan kita dan yang memberikan kepada kita keselamatan yang kekal. Ingat, keselamatan yang kekal. Boksu, apa sih keselamatan yang kekal? Keselamatan yang kekal itu adalah keselamatan yang selama-lamanya akan kita peroleh. Kita peroleh setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, ya. Anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu sendiri. Nah, kenapa keselamatan kekal? Karena tidak ada yang dapat mencabut keselamatan yang sudah dibawakan, yang sudah diberikan, yang sudah kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Nah, sebelum mendengar lebih jauh, mari kita satukan hati kita belajar dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami pertolongan supaya hidup kami penuh dengan sukacita dalam hari-hari kami boleh merasakan anugerah-Mu. Yang hari ini kami nikmati, besok dan seterusnya juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Baik. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan yang akan Boksu sharekan kepada kita semuanya ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan bicara mengenai Yesus beri kasih-Nya padaku. Coba kita sama-sama ulangi. Yesus beri kasih-Nya padaku. Artinya apa? Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita. Kepada semua orang yang percaya Tuhan Yesus itu akan campur tangan. Nah, kita akan baca satu bagian Alkitab dari Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di sana dituliskan dalam firman Tuhan demikian. Kita baca bersama-sama yuk. Ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, oleh Dia kita diberikan keselamatan yang kekal. Saudara, di dalam gambar yang ada di samping ini, kita ada melihat satu gambaran di mana ada tangan dan ada kasih atau lambang hati, dan juga di sana itu ada yang digambarkan salib. Artinya apa? Allah memberikan hati-Nya kepada manusia. Nah, jadi ketika manusia itu menerima hati-Nya Allah, apakah yang terjadi dalam diri manusia tersebut? Ketika Allah memberikan hati-Nya kepada manusia, apakah yang terjadi dalam diri manusia yang menerima hati Allah tersebut? Baik, kamu tepat. Hati itu akan menjadi hidup dan tinggal di dalam hati manusia. Jadi sebagaimana Allah mengasihi hidup kita, begitu juga Allah mengajak kita untuk mengasihi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, yang ada di sekitar kita. Kalau kita menarik garis dari atas, yaitu mulai dari penciptaan manusia, Allah memberikan Adam dan Hawa, maka sampai sekarang ini, semua penduduk dunia ini, agama apapun dia, berarti adalah bersaudara.
Ya, apapun kepercayaannya, dia adalah saudara kita. Apapun yang mereka yakini, itu adalah saudara kita. Jadi karena kita bersaudara dengan mereka, kita juga bertanggung jawab untuk menunjukkan kesaksian melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui kejujuran, melalui kesetiaan kita kepada mereka. Jadi supaya tidak bertepuk sebelah tangan, mereka juga akan melihat ketika yang kita katakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, perbuatan kita, kesetiaan kita yang mereka lihat, itu akan menjadi kesaksian dan itu yang akan mereka tanya dalam hatinya dan mereka akan cari informasi. Oh, ini orang lakukan seperti ini. Dia siapa ya? Kenapa dia seperti itu ya? Dia siapa ya? Kenapa dia seperti itu ya? Lalu dia akan mencari jawabannya. Dan puji Tuhan, kalau dia mencari dan mencari, mencari dan mencari, maka dia akan jumpa. Oh, orang ini seperti itu karena dia adalah orang percaya. Orang ini seperti itu karena dia adalah orang yang sudah menerima kasih yang kekal yang diberikan oleh Allah melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi hati yang ada kasih dari Allah ketika diberikan kepada kita, baiklah kita menerimanya dan kita wujudkan dalam hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Sudah tahu? Melalui kesaksian itu sangat efektif, sangat mampu membuat orang percaya dan datang kepada Tuhan Yesus, menyembah Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini adalah merupakan rancangan Tuhan sehingga dia memberikan kasihnya kepada dunia ini. Siapa yang dia berikan? Yaitu anaknya satu-satunya. Kita dengar berita 2000 tahun yang lalu, ya 2000 tahun lebih, terjadi sudah peristiwa ini di mana bintang Bethlehem menunjukkan bahwa Yesus lahir di Bethlehem di Efrata, kota yang terkecil dari antara kota-kota. Tetapi dari sana terpancar berita yang besar, yaitu berita tentang keselamatan yang membuat banyak orang bergetar. Membuat banyak orang hatinya kembali tertanya-tanya tentang keselamatan ini. Dan semakin mereka menggali, semakin mereka memahami arti daripada kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba, di mana gembala-gembala dan malaikat datang serta para majusi datang mengunjungi Yesus dan menyembahnya. Mereka di sana melihat satu karya Allah di mana hatinya itu sudah benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang nanti tanggal 25 kita peringati secara dunia, seluruh dunia merayakan hari tersebut dan kita akan menikmati betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu tidak hanya diam di kota Bethlehem, Efrata. Tidak hanya tinggal di Israel. Berita itu terus menggema sampai ke daerah-daerah yang terluas. Daerah-daerah sekarang yang begitu tersebar di mana-mana. Dan di mana ada kota, di mana ada tempat, kita juga berdoa supaya pintu di sana bisa diterobos dengan masuknya kabar kasih Tuhan Yesus. Karena kabar kasih Tuhan Yesus ini adalah universal. Universal itu artinya milik semua orang, milik semua kaum, milik semua suku. Apapun dia, bangsa apapun dia, dia berhak untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari sinilah kita akan terus menjadi saksi-saksi kebenaran.
Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang peristiwa 2000 lebih, 2000 tahun lebih yang lalu itu, di mana Tuhan Yesus menurut hati dan pikiran kita, lahir di tempat yang kumuh, di kandang domba. Saya pikir tidak ada kandang apapun di dunia ini yang modelnya seperti istana. Kandang ya kandang. Di sana bau, ada kotoran, ada bekas-bekas makanan, ada ya jamur, ada kuman, ada segala-galanya. Tapi Tuhan Yesus boleh lahir di kandang domba, itu bukan karena rancangan manusia saja. Itu adalah merupakan satu wujud kasih Allah itu berlaku mulai dari kandang yang hina, tempat yang kotor, sampai ke tempat manapun yang bisa terjangkaunya di dalam dunia ini. Saudara tahu, tempat yang paling dihindari orang adalah tempat yang kotor. Tempat yang kumuh itu paling dihindari orang. Kalau orang mau buat rumah, kalau orang tinggal di rumah, dia selalu upayakan supaya lingkungannya bersih. Dan itu dimulai dari dirinya sendiri. Nah, jadi ketika Tuhan itu datang ke tempat yang kotor, ke tempat yang penuh dengan dosa, lalu dia membersihkan itu, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tinggal di sana? Nah, kata kalian, orang-orang yang tinggal di sana akan kebahagiaan kebersihannya. Orang-orang di sana akan bersih karena mereka mengikut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam lingkungan yang bersih ada saja kebahagiaan. Makanya Natal itu selalu mengingatkan kita kembali untuk terus berbahagia setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Satu tahun kan ada tuh 365 hari. Dari hari-hari tersebut, coba kamu renungkan. Berapa hari kamu yang mengalami kesedihan? Atau Osu bisa ajak kamu berpikir. Jangan-jangan kalau satu hari kamu bisa bersedih 5 jam, boleh di dalam 19 jam lagi, ya, atau 18 jam, atau 15 jam, kamu berbahagia. Ya. Saya pernah mendapat kesaksian dari ada satu orang yang orang tuanya meninggal dunia. Dia menghadapi jenazah orang tuanya itu ada 4 hari. Ya. Dia hadapi terus jenazah orang tuanya itu. Tapi dia tidak larut dalam kesedihan. Justru dia mengingat bagaimana orang tuanya ini dengan sangat tegas, bahkan terkadang dia anggap sebagai sesuatu yang keras untuk mengajar, untuk menuntun kehidupannya supaya dia berada pada kondisi seperti dia saat itu berada dalam keberhasilan. Jadi dia selalu merasakan kebahagiaan. Bahkan dia lebih banyak lagi merenung kebahagiaan-kebahagiaan itu ketika dia berhadapan dengan jenazah orang tuanya itu. Bahkan dia katakan, sepertinya hati orang tuanya itu masih hidup dan dari hati orang tuanya itu masih mentransfer semua pengalaman-pengalaman yang indah ke dalam hati anak tersebut. Wah, satu kesaksian yang luar biasa toh. Jadi, kematian itu adalah merupakan sesuatu peristiwa yang sangat menyedihkan dan mungkin sangat sulit kita lupakan. Namun, apa yang bisa kita petik makna dari peristiwa kesedihan tersebut? Ada, yaitu orang yang kita hadapi itu kita kenang kembali kebaikan hatinya yang sudah mengajar kita, yang sudah menuntun kita, yang sudah membantu kita sepanjang hari-hari hidup kita, sehingga kita boleh berbahagia dan bersuka cita, walaupun orang ini sudah selesai dari hadapan kita di dalam dunia ini. Nah, jadi kebahagiaan yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah merupakan kerinduan kita
ada kesehatan, ada sukacita, ada canda tawa, ada kegembiraan. Bagaimana ini bisa terjadi? Terima Tuhan Yesus dalam hatimu dan hiduplah di dalam Tuhan. Maka semua hal-hal yang tidak benar akan menjauh. Maka semua hal-hal yang tidak benar yang akan mendukakan engkau, engkau boleh penting, engkau boleh putuskan, dan engkau boleh perintahkan dia dalam nama Yesus. Kesusahan, kesedihan akan tinggalkan aku dan diganti dengan sukacita yang terus menerus ada di dalam diriku. Dan sukacita itu akan membuat hatiku terus berbahagia, berbahagia, dan yang lebih luar biasanya lagi, kesaksian daripada kebahagiaan yang aku terima dalam hidupku akan menjadi kebahagiaan juga bagi orang lain. Nah, sekarang kita mau menunjukkan perbuatan kasih dalam keluarga kita. Kasihilah keluargamu. Mungkin orang tua bagi tugas, si ini kerjakan ini, si ini kerjakan ini, si ini kerjakan ini. Tapi jangan terlampau kaku sehingga akhirnya kita ketawa kalau kawan kita nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Apa salahnya? Kalau pekerjaanmu sudah lebih dahulu selesai, bantu pekerjaan kakak, bantu pekerjaan adik, bantu pekerjaan orang tua, bantu pekerjaan ayah atau mama atau siapa saja. Bukankah itu yang selalu diberikan oleh orang tua? Permisi tanya. Mungkinkah kamu selesaikan semua pekerjaanmu tanpa bantuan, tanpa nasihat, tanpa petunjuk dari orang tua? Benar. Sekali ini kamu memang luar biasa. Tiga pertanyaan Bapsu, tiga-tiganya kamu jawab dengan hati yang tulus ikhlas. Tidak ada seorang anak yang berhasil mengerjakan pekerjaannya jika dia tidak dibantu oleh orang tua. Baik itu orang tua bati, ayah dan ibunya, dan guru-guru dan orang yang lebih tua daripadanya. Jadi ini semua akan menunjukkan kita supaya kita boleh bekerja sama karena kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam perjalanan itu juga kita tidak sendiri. Tadi Bosu katakan kita ini punya saudara sepupu. Ya, saudara-saudara yang lain itu adalah saudara kita. Saudara yang lain ada saudara kita. Baik mereka belum percaya kepada Yesus atau yang sudah, mereka adalah saudara kita. Adik-adik dan bapak, ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi hati persaudaraan itu harus kita nikmati dan kita bagikan secara bersama-sama. Namun Bok semua mengingatkan, dalam kehidupan dunia ini tidak serata kuali martabak. Ada gunung, ada lembah. Ada awan, ada air laut. Ada sungai, dan lain sebagainya. Menunjukkan corak-corak dalam kehidupan di dunia ini sangat multi, tidak sama. Manusia juga demikian. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono. Ya. Macam-macam dalam kehidupan manusia di dalam dunia. Namun, satu hal yang kita harus peduli adalah di mana sekarang ada orang yang mungkin tidak seperti kita beruntungnya kehidupan mereka. Kalau hari ini mungkin kamu masih tinggal bersama dengan orang tua, ayah, ibu, atau mungkin keluarga pulang karena jauh dari orang tua di tempat kayak sekarang, atau mungkin hanya tinggal ayah, atau mungkin hanya tinggal ibu, atau mungkin kamu juga sudah yatim piatu tetapi masih tinggal di dalam keluarga. Namun Bok semua mengajak kita kepada kehidupan orang-orang yang harus kita perhatikan juga dalam kehidupannya. Di samping kita juga mengasihi keluarga kita, kita juga mengasihi orang lain. Gambar-gambar ini adalah Bosu temukan dari internet. Di mana ketika Bosu lakukan pencarian panti asuhan. Siapa yang tinggal di panti asuhan? Orang-orang yang tidak seberuntung kita. Mereka bisa saja adalah korban daripada perceraian. Tidak ada yang mengurus. Bisa saja mereka korban daripada kekerasan
dalam keluarga, tidak ada yang mengurus. Bisa saja juga mereka ini adalah orang yang sudah tidak punya ayah dan ibu karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Waktu dia masih bayi, lalu diletakkan di pinggir jalan, atau di keranjang, di tong sampah, atau mungkin dia juga sesudah besar, orang tuanya nggak tanggung jawab urus lagi, lalu anak ini dibawa ke pajak dan ditinggalkan di pasar, ya, atau ditinggalkan di plaza. Dan ada juga memang yang benar-benar mereka itu tidak lagi hidup bersama dengan orang tua mereka. Ya, mulai dari bayi sampai mereka diasuh menjadi anak, sampai kepada mereka remaja, dan sudah, saya pikir sudah, wah, sudah jutaan lah orang yang berhasil juga, walaupun mereka hidup seperti yang saya katakan itu tadi. Namun sekarang mari kita melihat orang-orang yang masih tinggal di sana sekarang ini. Sebagai kesaksian kita, sebagai rezeki yang kita mau berikan kepada Tuhan, kita mau merasakan anugerah itu yang luar biasa, berkat itu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, maka kita juga akan memberikan sesuatu persembahan hati kita kepada mereka. Sehingga mereka ini boleh benar-benar menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kebahagiaannya juga pada Natal ini sama seperti yang kita rasakan, saudara-saudara. Ya, jadi kita akan berangkat ke panti asuhan ini untuk memberikan bantuan kasih kita kepada mereka, sehingga mereka juga dapat terbantu, ya, dapat sedikit terbantu untuk menikmati sukacita bersama dengan kita. Beberapa tahun Boksu pernah menjadi pendamping di beberapa panti asuhan, dan juga di panti asuhan Elim, panti asuhan HKBP di Pematang Siantar. Wow, memang mereka itu mempunyai kehidupan yang sangat memilukan satu-satu saat. Mereka mencari ayah, mereka mencari ibu, padahal orang tuanya tidak ada lagi, sudah tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kan kalau anak-anak mana ngerti ya, dia kehilangan sosok ayah, dia kehilangan sosok ibu, walaupun orang lain yang mengasuh dia, tetapi pencarian itu tetap ada. Ya, jadi makanya kita yang sudah menerima kasih yang kekal daripada Tuhan Yesus, ayo kita bersama-sama kita juga boleh menjadi saksi kebenaran, ya, sehingga orang-orang yang di panti asuhan itu juga semakin mengerti, oh iya ya, ini adalah saudaraku yang mengasihi aku, yang mana Tuhan sudah dengan rela datang ke tengah-tengah dunia, lahir di kandang domba, tempat yang hina, dan mereka juga datang ke tempat kami ini, tempat yang sangat khusus diberikan untuk kami, tempat di mana kami dibimbing di dalam satu panti asuhan ini yang jauh daripada keramaian kebahagiaan orang tua yang bersama dengan mereka, dan mereka juga hadir di sini. Akhirnya kita juga melihat itu semakin terlihat besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa mengasihi hidup kita, dan kita juga bisa mengasihi orang lain. Karena apa? Karena yang Tuhan ajarkan itu adalah sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adik-adikku dan anak-anakku semuanya, marilah kita miliki kasih yang sempurna dalam Yesus. Apa itu? Kasih Yesus tidak cacat dan tidak bercela. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Nah, ketika terang itu menolong kita, kita boleh berjalan kapan, kemana, dan kepada sesiapapun. Dan karena itu, Boksu percaya, hari ini ketika engkau membuka hatimu untuk mengasihi keluargamu dan mengasihi sesamamu manusia, mengasihi siapa saja yang Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kehidupanmu, Boksu percaya Tuhan dengan limpahan anugerah dan berkat-Nya juga ada pada kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, ajarlah kami dalam suasana Natal seperti ini boleh mewujudkan cinta kasih. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mewujudkan cinta kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan ajarlah kami juga boleh menunjukkan cinta kasih. Bukan hanya menunjukkan, tapi kami juga boleh memberikan cinta kasih kami kepada orang lain. Yang apa yang mampu kami beri, itu yang boleh kami berikan. Sehingga kami memberi dengan sukarela dan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan, sebagaimana kami bahagianya ketika menerima cinta kasih-Mu, kami yakin juga jika kami memberikan cinta kasih kepada sesama kami, mereka juga akan bahagia, bahkan lebih bahagia lagi. Karena kasih yang sempurna dari Yesus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kedatangan-Mu ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan kami. Inilah kami Bapa. Selamatkanlah kami. Kamu boleh katakan, inilah kami Yesus. Sebutkan namamu. Selamatkanlah kami. Sekali lagi. Inilah kami Yesus. Boleh sebutkan namamu. Silakan sebutkan namamu. Katakan, selamatkanlah kami. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari persiapkan hatimu. Tuhan memberkati engkau. Shalom.